Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Eka Pangandaran untuk channel YouTube Pangandaran Guide. Hari ini kita akan melanjutkan misi, yaitu melakukan kegiatan sosial atau giveaway berupa bantuan beras gratis. Dan dikarenakan sumber dana giveaway ini hasil dari donasi subscriber Pangandaran Guide, maka untuk setiap kegiatan bakti sosialnya atau kegiatan PG berbaginya selalu akan saya publikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada donatur. Publikasi seperti ini juga sebagai bentuk transparansi untuk menghindari kesalahpahaman, untuk menghindari fitnah, bahkan mungkin untuk menghindari rasa saling curiga antara donatur dengan saya sebagai pemegang atau penerima amanah. Sebelumnya kita juga sudah pernah melakukan beberapa kegiatan bakti sosial atau PG berbagi, diantaranya yaitu membelikan sepasang ban sepeda baru untuk pedagang kopi di pantai, dan juga bantuan berupa uang cash untuk membantu pembayaran sewa kontrakan. Dan misi sekarang adalah membagikan sebanyak 2 karung beras gratis kepada orang-orang di sekitar pantai, dan sistem pembagiannya akan kita lakukan secara berkala. Kemudian untuk laporan keuangan keluar masuknya juga akan saya laporkan secara berkala melalui tab komunitas YouTube dan juga WA. Kemudian untuk video aktivitas PG berbagi, nanti akan saya bagikan linknya di akhir video ini. Oke, kita lanjutkan misi kita hari ini, yaitu mencari target yang tepat. Ini sekarang kita sudah berada di salah satu minimart. Ini aku lagi sama Ince, siapa namanya, Dek? Uni. Nah, Uni, ini namanya Uni. Ini rumahnya deket sini, deket ya, Dek ya. Rumahnya deket. Uni kelas berapa? Kelas 3 SD. Nah, jadi ini tadi saya mau beli sunscreen, ketemu Uni di sini. Kebetulan masih ada giveaway beras. Itu masih ada 2 pack, dan di jok juga masih ada. Nanti kita kasih aja yang 2 pack buat Uni. Teteh, ngapain? Oh, ngurus dedek. Kalau Aa? Tidur. Kok kamu main sendiri? Ini tadi habis ngapain coba? Iya, habis ngapain tadi? Cari rongsok. Buat apa rongsok? Buat dijual. Buat dijual. Dapat berapa biasanya? Dapat 2.000, dapat 3.000. Itu dikasih mama apa dijual? Dijual, terus Uni dikasih 2.000 atau 3.000. Tiap hari kayak gitu nyari rongsok. Pulang sekolah terus nyari rongsok. Ya ampun, Dek, nggak capek, Dek? Nggak. Sedih nggak? Sedihnya gimana? Sedihnya kenapa coba? Sedihnya kenapa coba? Apa ya, bersyukur, nggak usah sedih, bersyukur masih ada, masih banyak yang lebih susah dari kita. Bersyukur kita masih punya keluarga, masih ada mama, ada bapak, ada tete, ada aa. Nanti kamu manggil aku apa coba? Ibu. Oh, ibu. Ibu, jadi aku sebenarnya kenal ya mas keluarga Uni. Uni masih inget nggak sama ibu? Masih inget? Iya, Di. Emang pernah ketemu di mana coba? Di mana? Ayo sebutin. Di mana? Oh, waktu pertama kali ketemu. Masih inget? Udah lama banget itu. Itu pas puasa ya. Nah, pertama kali ketemu sama Uni waktu itu bulan puasa. Tahunnya lupa, tahun 2000 ya, tahun 2000, tapi dia masih inget ternyata, kirain lupa loh. Kan aku udah pernah ke rumah Uni juga. Inget gak? Lupa? Enggak. Oh, inget ternyata. Panggil dong kalau ketemu, Bu Eka gitu. Kan namanya ibu, Bu Eka. Panggil aja, Bu Eka gitu.
kadang-kadang juga sama Aa ya, kamu mulungnya ya. Jadi Uni ini mulung guys, setiap hari pulang sekolah, tapi karena ini minggu, jadi dia sendirian, gak sekolah. Ini AA-nya lagi tidur, mungkin kecapean. Terus bapak sekarang kerjanya apa? Hah? Jualan arum manis. Oh, bapaknya jualan arum manis. Terus adiknya umur berapa sekarang? Oh, jadi Uni masih punya adik umur 3 tahun, adiknya cowok, ya kan? Iya. Oke, ini tuh, ibu udah beli ini tuh, es krim sama Oreo, sok dimakan. Sok dimakan mau nih. Terus ibu punya beras, titipan temen ibu. Nanti kasih ke mama ya. Diambil dulu berasnya. Tuh, jadi ini Uni ini keluarga apa namanya, keluarga urban ya, aslinya ke Tasik kalau nggak salah. Terus orang tuanya kesini tuh mengembara di sini, ngontrak satu petak ditempati sekeluarga. Oh, stop ibu. Nih. Ini nanti bawa pulang kasih mama. Nah, ini berasnya 2 pack buat Uni, buat dikasih ke mama. Ini langsung pulang ya. Langsung pulang istirahat, udah siang ini. Nanti salam ke mama. Bilang dari Bu Eka, bilangin Kak Tita, Teh Tita. Teh Tita tadi ketemu sama Bu Eka gitu ya. Oke. Ya udah, ini udah jam berapa? Kita mau pulang. Ini 2 pack beras donasi dari subscriber Pangandaran Guide. Jadi ini titipan, oleh sebab itu saya harus publikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai transparansi supaya tidak ada saling curiga. Jadi wajib transparan seperti ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah bagi donaturnya. Terima kasih. Oke, ini 2 pack beras sudah didonasikan. Ini kita lihat hasil pulungan Uni. Hasil Uni memulung. Ternyata di sini selain mulung, dia diam di sini bawa kardus. Ini sepertinya kalau ada yang mau ngasih diterima di kardus ini wadahnya. Terus ini. Ini hasil mulungnya ya. Ada bungkus jajanan, botol bekas, kaleng bekas, dan lain-lain. Uni, ibu pulang dulu ya. Sok, kamu pulang.